Oke guys, hari ini saya akan share cara untuk isi gas aircon dalam kereta menggunakan gas 134A dan post. Untuk kereta, gas punya point manifold ni kita guna special sikit. Dia guna jenis ni. Jadi kita akan tarik ini dan dia akan slot kat situ. Ini meter ya. Okey, ini adalah valve yang akan kita sambungkan dengan valve ni. Can gas 134. Dalam dia ada, dekat dalam dia ada gasket, ada jarum untuk bocorkan, untuk tebuk dekat ni. Lalu kita boleh gunakan gas. Okey, sekarang ni kita akan sambung hose ke tank ni. Yang meter ni ngadap kita kan. Okay, kita akan test. Buang udara dalam ni. And then masukkan. Okey, meter dah naik kan. Thank you.
Jadi sampai dapat piping benar mulai sejuk. Tadi sebelah isi ke 30 lebih 29, sekarang ni dah 24.6 degree sih, dah makin menurun-menurun. Mana sukses pipe kat luar tadi pun sejuk. Mana semuanya okey lah, harap tak lama lah. Okay, kepada semua, kalau rasa ilmu yang saya share untuk Sheikh Gas Aircon Bersama Top Up ni bermanfaat, jangan lupa share, like dan subscribe. Okay, terima kasih.